Okey. Ini nak tunjukkan macam mana bancuhan dia. Bancuhan dia simple je. Kalau untuk anak kucing lah, sebab ini nak bagi untuk anak kucing. So, alamak. Tabur lah pula. Ambil dalam lebih kurang satu sudu. And then tambahkan air. Dia dia punya portion dia satu sudu ni dengan dua sudu air. Ataupun yang berpatutan lah. Tapi jangan banyak sangat air. Air dia simple je. Tunggu sekejap. So, air dia lebih kurang banyak tu lah. Dalam tahu apa ml, tapi memang sikit lah. Sikit sangat. And then kacau. Kacau sampai semua larut. Yang ni panas, jangan bagi masa panas-panas. Bagi dia bila dah sejuk sikit. Okay, now kita proses untuk masukkan dalam botol kejap lagi. Okay, ni dah masukkan dalam botol. Sekarang nak bagi dia susu. Bukan kat jari. Sini. Mabel. Mabel lapar ya? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Lapanya dia. Dulu. Nak habis menitik-nitik. Okay, pause. Okay, dia ada dua option. Satu boleh pakai botol, satu boleh pakai container. Cuma container ni tengok anak kucing lah. Ada yang kadang-kadang dia suka. Alamak, tengok habis. Inilah susah ni kena bagi apa ni. Nak habis puting ni koyak kan. Memang dia orang suka, cuma puting dia tu yang susah. Tapi tak apa, memang susu jenis apa, Milavac, tak boleh tak. Nanti saya bagi tahu. Yang ini memang kucing suka. Okey, nanti kita sambung lagi di lain masa.